Alah, kelamaan. Oke, nggak usah berlama-lama lah ya. Kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Pertama, kita akan mulai dulu di bagian yang pertama ya. Yang kayak gini. Oke, segitu dulu ya. Kita mulai dari senar 3, fret 12. Di hammer ke fret 14 ya. Kemudian di bending, oke? Kita mulai pelan-pelan. Sekali lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi. Sekali lagi. Kemudian senar 3 di fret 12. Nah, ini senar 4 di fret 14 ya. Jadi sekali lagi. Oke, yuk kita mulai pelan-pelan dari awal ya. Dari senar 3 di fret 12. Oke, gitu ya. Next, di bagian yang kedua, yang seperti ini. Oke. Kita mulai dari senar 2 di fret 10, di hammer ke 12. Gitu ya. Oke, jadi dari sini. Kemudian. Nah, larinya ke fret 13. Bending. Oke, jadi seperti ini. Kemudian senar 2 fret 12. Gitu ya. Yuk, kita mulai pelan-pelan. Gitu ya. Jadi kalau digabung dengan yang tadi itu seperti ini. Oke, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita buat versi gampang aja ya. Kalau versi aslinya itu seperti ini ya. Kita main interval, oke. Nah, cuman di sini kita pakai versi yang paling gampang aja ya guys ya, supaya lebih gampang dipahami. Oke, kita lanjut yang tadi ya, yang habis ini. Nah, terus ke sini. Itu ya, dari senar 12, dari senar 3 di fret 12, terus naik, senar 4 fret 12, kemudian senar 4-nya ke di fret 10. Kemudian di fret 9. Jadi gitu ya. Kemudian dilanjut. Oke, situ ya. Dilanjut dari sini, senar 5 di fret 10. Senar 4 di fret 7, slide, balik lagi, kemudian ke fret 5. Oke, kita mulai pelan-pelan ya, dari sini ya, dari senar 5 di fret 10. Jadi kalau digabung seperti ini. Oke, seperti itu ya.
Next di bagian yang berikutnya yang seperti ini. Nah, di sini ya, masih di sini di senar 5 fret 10. Oke. Kita mulai sekali lagi. Jadi, oke, seperti itu ya. Next di bagian yang keberapa ya tadi ya? Yang selanjutnya pokoknya ya. Kita mulai dari senar 3 di fret 12, fret 11, fret 9, fret 7, balik lagi. Di slide ke fret 13, 14, gitu ya. Oke, kita mulai pelan-pelan. Seperti itu ya, jadi seperti ini. Oke. Next di bagian yang terakhir, yang seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi kita mulai dari senar 5 di slide ke fret 14. Sini. Kemudian lanjut di senar 4 fret 12. Oke, jadi seperti ini. Oke. Terus lanjut ke senar 4 di fret 14. Gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian dari sini kita hammer di fret 14, lanjut di senar 2 fret 15, balik lagi ke sini, balik lagi ke fret 12. Nah, terus di bending ya, senar 2 fret 15-nya, terus senar 3 fret 14-nya juga di bending. Oke, seperti itu ya. Yuk kita mulai pelan-pelan supaya lebih jelas lagi. Dari sini ya, dari senar 5 di fret 14. Kita slide. Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai sekali lagi pakai satu jari supaya kalian lebih jelas lagi ya. Ini kita mulai dari senar 5 fret 14 di sini ya. Kita slide. Oke, gitu ya. Oke, kita mulai lagi pakai gerakan yang normal ya, seperti ini. Oke, cukup segini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.